Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Mutakin Farm, usaha Anik Nanggro, sahabat peternakan semua. Jadi hari ini saya akan mencoba meracik dedak atau bekatul dengan menggunakan IM4 dan ditambahkan gula pasir. Nah, ini dedaknya. Ini dedak atau bekatul, sahabat. Sebanyak 2 kilo. Dan ini kita campurkan sedikit pakan pur 201 sebanyak 500 gram. Kemudian air 1 liter. Ini air 1 liter. Dan ini IM4 peternakan. Kita campurkan satu tutup botol IM4 untuk 1 liter air. Dan yang ke selanjutnya bahannya yaitu gula pasir. Ini sahabat, gula biasa yang kita pakai untuk membuat air, air kopi, teh. Ini gula pasir sebanyak 1 sendok makan. Oke, sekarang kita coba campur. Pertama sekali kita campur dulu IM4. Satu tutup botol untuk 1 liter air, sahabat. Campurkan dulu. Kemudian kita tambahkan gula pasir banyak 1 sendok makan. Campurkan. Langsung kita aduk. Dan airnya berbentuk warna kecoklatan, sahabat. Kita campur dulu pakan pur ini ke dedak atau bekatul. Kita aduk sampai rata. Ini hasil akhirnya seperti ini. Oke, sahabat. Kemudian kita campur IM4 yang sudah kita tambahkan gula pasir. Sedikit demi sedikit. Oke. Diaduk dulu. Nah, sahabat, ini hasil akhirnya sudah kita aduk rata. Untuk 2 kilo dedak padi atau bekatul, airnya 1 liter, sahabat. Jadi tuh lembabnya seperti ini, pas dia bergumpal tapi tangan kita tidak basah. Dan kalau kita hancurkan dia gembur. Berarti ini kalau kami dari teknik mengatakan ini berarti berat semu atau basah SSD, sahabat. Seperti ini lembabnya. Dan ini siap kita berikan ke ayam kita. Oke, sahabat, ditonton terus sampai selesai video ini. Dan sekarang kita akan berikan ke ayam. Oke, kita lihat apakah mereka terpancing dengan racikan pakan ini. Oke, sahabat, yang pertama mohon bantuannya, dukungannya untuk channel saya. Pertama di like, kedua di share kalau memang video ini bermanfaat, dan ketiga di subscribe, sahabat. Karena subscribe itu gratis. Oke, dan bisa membantu channel saya lebih baik ke depannya. Oke, mari kita ke kandang ayam. Nah, sahabat, rupanya ayamnya terpancing dengan bau pakan racikan kita. Ini sudah pada menunggu mereka.
Oke sobat, kita berikan, mari kita masuk dulu. Airnya sudah menunggu. Rupanya sahabat diserbu. Beuh. Racikannya alhamdulillah berhasil sahabat. Dengan kita tambahkan sedikit gula pasir, rupanya mengundang selera makan ayam. Beuh. Berebutan mereka. Lahapnya mereka. Lahapnya mereka. Alhamdulillah ayamnya sehat-sehat semua sahabat. Oke sahabat, selesai sudah pemberian pakan racikan. Alhamdulillah ayamnya lahap dan ini umur ayam sudah 65 hari sahabat, tapi belum saya panen berhubung saya tunggu dulu agak besar sedikit supaya agak mahal, karena di tempat saya di daerah Aceh khususnya ayam kampung kalau sudah bobotnya sekitar 7-8 on itu per ekor bisa mencapai 35.000 sampai 40.000 per ekor sahabat. Jadi ini bobotnya rata-rata masih 6 on setengah, 7 on lah. Bisa coba menunggu barang seminggu lagi supaya mencapai target penjualan saya. Oke sahabat, mohon dukungannya, jangan lupa di like, di share, di subscribe channel saya, oke, supaya channel saya bisa memberikan ilmu tentang dunia peternakan minimal 1 minggu 3 video saya akan mengupload untuk teman-teman yang hobi di dalam dunia peternakan. Oke sahabat, sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Oke, salam peternakan. Salam Anik Nanggro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.